Halo. Halo. Halo bro. Halo, Mas Engga, apa kabar? Ya, Suara baik aman bro. ya? Suara aman. Oke, aman ya? Oke, dan sebelumnya selamat datang teman-teman ya. Thank you yang udah nyempetin dan mungkin perkenalan sedikit. Jadi kita kedatangan yaitu Mas Engga Hadi, beliau juga selaku mentor ya. Mas Engga Ya. ya dari Swing Trading Indo gitu ya. Teman-teman juga pasti udah kenal lah ya Swing Trading Indo. Dan juga Mas Engga ini sebagai juara 3 ya Mas ya. HOTS Ya, Championship benar. Season 2 kategori Champs gitu. Jadi tentunya akan sangat banyak sekali ya ilmu-ilmu lah atau ya mungkin hal-hal yang bisa kita pelajari gitu ya. Oke, Mas Engga. Mungkin kita langsung tanya-tanya sedikit kali ya karena sesuai apa namanya sesuai pembahasan kita itu kan terkait day trading ya, day trading dan investing. Nah, karena Mas Engga ini juga kan basicnya day trading ya, Mas Engga ya. Ya, benar. Benar. Oke, basicnya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu gak sih, Mas Engga, day trading itu atau seorang day trader itu sebenarnya ngapain aja sih? Sebenarnya kalau bicara day trading ya, jadi day trading itu sebenarnya mirip-mirip dengan scalping, cuma bedanya pertama, kalau scalping itu biasanya kita main cepat ya, main cuma satu tick, dua tick, tiga tick. Tapi untuk day trader, aku pribadi mengombinasikan analisa macam-macam dari volume, candlestick, bid offer seperti itu, dan juga tipe ngeholdnya juga ya. Tipe ngeholdnya juga bisa Oke. Okay. 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu, bisa juga seperti itu. Oke, jadi ya ini juga banyak teman-teman yang suka salah tafsir ya, dikata scalping dan day trader kurang lebih sama ya, padahal kalau day trader berarti kita nggak harus jual di hari yang sama gitu ya, Mas Engga ya? Benar. Ya, jadi disesuaikan dengan trading plan yang udah dibuat, kayak gitu. Oke, nah lalu kalau kita bicara, ini kan termasuk jenis gaya trading ya, Mas Engga ya, scalper, day trader, swing trader, nah pasti kan ada keunggulan gitu ya, keuntungannya lah ataupun ataupun ya kekurangannya lah, kelebihan dan kekurangan. Kira-kira kalau day trading itu menurut Mas Engga kekurangan sama kelebihannya itu apa sih dibandingkan gaya trading yang lain? Oke, kalau misalnya soal perbandingan, setiap gaya trading pastinya ada keuntungan masing-masing. Nah, kalau day Betul. trading, aku bicara kekurangannya dulu ya. Kalau kekurangannya pertama ketika market sepi ya. Kalau market sepi, nah itu bakal menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi maksudnya bumerang gimana? Market ini sepi, tapi kita hantam. Nah, kalau kita hantam Oke. kayak gitu, akan susah biasanya kayak gitu. Karena makin nggak mendukung seperti itu. Nah, kalau terkait kelebihan ya, kelebihan ya berbalik kalau market rame kayak 2021 nih. 2021 itu benar-benar surganya bagi day trader, bahkan bagi scalper juga gitu. Nah, bahkan 2021 itu aku sebulan bisa dapat return 99% paling tinggi dalam sebulan. Seperti itu. Wow. Oke, tapi berarti menyesuaikan juga ya dengan Benar. kondisi market ya. Jadi fleksibel lah ya intinya ya, fleksibel. Oke. Lalu apalagi nih, Mas Engga? Kelebihan-kelebihan yang lainnya kira-kira. Okay. Kelebihan yang lain, mungkin kelebihan yang lain ya, kita bisa mengembangkan portfolio growth dengan cepat. Itu kelebihannya. Dengan cepat benar. Tapi, kalau kita nggak bisa memanage risk, misalnya kayak market sepi tadi, itulah kita bisa dapat growth-nya berkurang banyak juga. Nah, makanya pentingnya dalam day trading itu, paling penting tuh ngejaga psikologis. Gimana kalau misalnya Oke. market jelek, jangan kita paksa. Tapi kalau market bagus, bolehlah dihajar. Tapi ya sesuaikan lagi dengan kondisi market. Jangan sampai overtrade seperti itu. Oke, berarti psikologis ya di gaya Benar. trading apapun psikologis jadi hal yang paling penting ya. Ya, Oke, nah menarik nih kalau bahas psikologis kan kita tahu ya Mas Engga bahwa trader-trader yang ada kan backgroundnya beda-beda, ada yang mungkin freelance, mereka punya waktu yang banyak gitu ya. ya, Ada juga mungkin teman-teman yang kerja kantoran, ya paling buka buka saham, buka sekuritas sekali dua kali aja. Nah, kira-kira
orang-orang seperti apa sih yang menurut Mas Engga cocok nih untuk menjadikan day trader sebagai dia punya gaya trading? Oke, sebelumnya saya juga sebenarnya itu. Sebenarnya seorang pekerja kantoran juga saya. Saya malah Oh, gitu. Iya. Mm-hmm. Yeah. Wah, mantap. Jadi kalau misalnya terkait waktu, jadi day trader tuh enaknya full time trader ya, enaknya gitu. Jadi bisa mantau full. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya biasanya trading itu sesuai dengan market yang rame. Misal nih, ramenya itu kayak setengah jam pertama, seperti itu. Setengah jam pertama, bahkan sebelum sesi satu close, kayak sekitar setengah jam lah, setengah jam sebelum sesi satu close, dan sesi dua. Sesi dua itu biasanya kan, itu kan pembentukan untuk candle besok. Nah, candle besok itu biasanya mulai setengah jam terakhir itu mulai dihajar habis-habisan itu. Oke. Ini mohon maaf Mas Engga, ini tadi banyak yang bilang suaranya agak kecil ya. Coba Oke, mungkin suaranya, ini ya. kalau suara Coba saya di teman-teman. Mas Silent, kedengeran nggak? Saya sih aman sih, soalnya Aman. saya pakai headset ya, aman. Ini teman-teman bilang agak kecil sih. Coba bentar ya. Apa karena saya pakai headset ya? Oke, coba gimana teman-teman? Udah aman belum nih suara Mas Engga nih? Saya lepas aja headset. Oke, okay, halo. Halo, halo. Gimana? Aman? Halo. Oke, okay, aman sih di saya aman sih. Mas Engga. Oke. Okay. Halo. Wah, reconnecting ya kayaknya ya, Mas Engga ya, teman-teman ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Teman-teman yang mau tanya juga boleh sih. Ya, teman-teman yang mau tanya juga boleh ya di kolom chat. Oke, halo semua. Wah, ini keluar nih Mas Engganya. Sebentar ya. Tadi ada yang nanya kenapa saya pakai topeng. Wah, salam kenal ya, mungkin belum tahu. Jadi memang saya tidak pernah menampakkan saya siapa ya. Jadi saya lebih suka di belakang layar sebenarnya. Oke, kita coba undang lagi nih. Mas Engga. Sebentar ya. Kenapa pakai topeng? Ya mungkin teman-teman dari Silent Trader bisa bantu jawab ya. Jadi ya belum kenal Silent Trader mungkin bisa cek and recheck kita punya YouTube. Ya karena saya pribadi nggak ini sih. Anda nggak perlu kenal saya gitu. Yang penting Anda bisa, saya bisa memberikan ilmu, bisa memberikan edukasi udah cukup ya. Oke, ini Mas Engga nih lagi trouble sih kayaknya. Oke, ada yang mau tanya-tanya nggak? Saya coba jawab dulu deh yang ada. Pemenang Hot Season 5 ya? Iya. Mas Engga kan dia pemenang Season 2. Ya, kategorinya sama yang Cem. Saya juara 2 Season 5. Gitu. Ya. Sama-sama ya. Sama-sama juara. Ya, Mas Engga bahkan juaranya Season 2. Lebih hebat lagi beliau ya. Oke, kita coba invite lagi ya. Om, dulu belajar Bitoffer dari mana? Ya, saya bantu jawab dulu kali ya. Kalau Bitoffer itu harus Anda praktek sendiri sih. Jadi, nggak bisa Anda belajar teori kalau bitnya tebel, pasti naik. Kalau overnya tebel, pasti turun. Itu nggak teoritis, ya. Anda bisa ngerti Bitoffer karena Anda sering melihat pergerakannya secara langsung. Jadi, kalau Anda mau scalping belajar Bitoffer, harus sering praktek. Kalau nggak sering mantau market, maunya jago, Bitoffer ya nggak mungkin. Gitu. Silent Trader gurunya siapa? Ownernya saya. Ya, kita ada beberapa tim analis juga.
nggak ada guru lah, kita kita sama-sama lah, sama-sama belajar ya, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih, nggak ada yang lebih rendah, kita kita sama. Oke, kita coba undang lagi ya. Halo. Oke. Halo, Mas Engga. Oke, ini gimana suara saya lebih jelas? Oke, gimana teman-teman nih? Kalau di saya sih aman sih dari tadi. Oke, aman lah ya. Aman ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ya, Mas Engga ya. Ya, boleh lanjut. Oke. Jadi mungkin melanjutkan dulu pertanyaan tadi, berarti kalau day trading ya kita nggak bisa maksa ya, meskipun let's say kita nggak punya waktu ya tentunya nggak bisa maksa ya, ya nggak bisa maksa, dan ya harus mungkin kita cari opsi gaya trading lain yang sesuai, karena memang kalau dipaksakan, karena kan kadang kita lihat orang enak ya, misalnya nih, wah Mas Engga sebulan bisa 99% ya, besok orang semua mau pada day trade, padahal prakteknya nggak seperti itu ya Mas Engga ya. Prakteknya berdarah-darah, prakteknya benar, pasti ada proses ya tentunya ya, yang itu proses itu yang teman-teman biasanya nggak mau lihat tuh, masa nggak lihatnya cuannya doang, behind di belakangnya nggak mau lihat. Oke. Nah, mungkin nih mau tanya-tanya lagi nih Mas Engga. Ini mungkin masih seputar day trading lah, kan Mas Engga kan kemarin di season 2 ya, itu kan berhasil ngarahin, ya bisa kita bilang peserta HOTS itu kan bisa ribuan orang ya, Mas Engga ya, dalam satu kategori itu. Dan bisa juara 3 atau juara, itu kan suatu hal yang luar biasa gitu ya menurut saya. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak tuh pengalamannya sedikit? Atau mungkin kalau Mas Engga berbaik hati, triknya itu yang bisa membuat Mas Engga berhasil. Oke, jadi kalau aku bicara pengalaman juara, aku mungkin bicara pahitnya dulu ya. Itu juara itu Boleh, di boleh. bulan Agustus ya, kalau season 2 itu bulan Agustus. Nah, selama Januari sampai Juni itu aku loss sebesar 100 juta. Itu modalku tinggal 20% di saham. Wow. 30 juta. Oke. Okay. Nah, itu ada aku share di post swing trading itu ada aku buatkan seperti itu. Jadi aku ya ngerasa sih pengen nyerah di saham, pengen berhenti lah, pasti di saham ya ngabisin uang aja gitu. Nah, ngabisin uang itu entah kenapa di mulai bulan Juli trade plan aku tiba-tiba muncul aja. Muncul itu bukan tiba-tiba muncul sendiri, karena ya aku belajarnya itu ada sehari kayak malam nih, misalnya balik kerja jam 5, itu aku belajar tuh malamnya, misal dari jam 7 sampai jam 10 malam belajar gitu. Bahkan aku bangun pagi-pagi sebelum kerja itu, jam-jam misal bangun jam 6, sebelum kerja itu aku belajar belajar saham lagi sebelum kerja. Jadi ibaratnya kayak mau ujian gitu. Nah, terus pas mulai kompetisi itu, nggak ada target apa-apa. Cuma iseng aja ikut gitu, iseng aja. Nah, kebenaran itu market mulai recovery 2020 ya. Kalau dibilang setelah turun dalam, pasti ada rebound. Dan itulah terjadi di 6 bulan berikutnya setelah semester 1 2020. Nah, modal aku ikut kompetisi season 3, season 2 itu modal cuma 30 juta. 30 juta. Ya. Itu cuma pakai sisa dana yang lost tadi. Jadi aku survive dengan dana sisanya gitu. Survive dalam sebulan gain aku bisa 100 berapa ya? 109% apa? Pokoknya di atas 100% itu dalam sebulan gain aku. Dan itu pun 2 hari terakhir menjelang closing season 2 itu aku masih peringkat 1. Cuma saat itu aturan di season 2 championship itu waran terus saham itu masih dihitung. Jadi aku kalahin di sana sama waktu itu juara 1 saya. Oke. Bersatu saya. Itu sih paling. Iya. Zaman saya waran udah enggak dihitung sih ya di season 5 ya. Iya. Oh, zaman saya masih. Oh, oke. Ya berarti kesimpulannya bisa saya ambil dari cerita Mas Engga, ya pertama effort ya Mas Engga ya, jadi kalau memang mau berhasil ya usaha harus giat gitu. Jadi kayak saya tadi bilang ke teman-teman, kalau teman-teman nggak mau belajar serius, nggak mau dilatih, nggak mau trial error, ya nggak bisa kayak cuan-cuan kayak Mas Engga ataupun kayak teman-teman yang lain gitu ya. Oke. Oke, Mas Engga.
Nah, berarti kan, oh ya nih tadi belum belum kejawab nih. Tips triknya ada gak sih maksudnya? Kayak contoh, kalau saya kan waktu di season 5 saya agak nekat pakai sistemnya arah hunter misalnya. Nah, kalau Mas Engga waktu di season 2 kira-kira tips trik yang paling sering dipakai apa tuh? Okay, pas season 2 aku sering main Mas Limit di season 2. Jadi aku ingat Oke, dulu wow. dulu modal itu kalau nggak salah cuma 30 juta. Aku main di saham friend. Saham friend tuh waktu itu nggak salah main Mas Limit aku. Jadi dalam sehari aku bisa dapat dapat return 10% lebih, 10% belasan persen gitu. Itu yang paling ku ingat. Sama aku juga waktu itu ada juga waran-waran yang ibaratnya tuh rebound gitu. Aku terbantu juga sama waran. Jadi itu kayak Oke, apa ya? oke. Kayak pure way. Aku dapat misalnya 3 tick, 3 tick dengan aku misalnya masuk aja misalnya 5.000 lot. Itu kalau nggak salah waktu itu pure way harganya di 20, 3 tick aja kan dapat 1,5 juta. Itu kalau 30 juta berarti 1,5 juta udah berapa persen aku dapat sehari? Ya, seperti Oh itu. iya, Nah, oke jadi oke ya bet. main max limit sama sistem saya sih kalau misalnya udah cukup cuan ya udah close close layar. Jadi sehari itu konsisten tuh 4%, 4%, 3%. Jadi dalam sebulan tuh bisa 100% lebih gitu. Jadi jangan sampai sehari itu merah growth-nya gitu. Oke. Berarti berarti juga apa namanya nafsunya ditahan ya kalau wah Udah. udah nih udah 5%. Oke, stop dulu, restart lagi gitu ya. Ya dan itu saya rasa penting juga ya buat teman-teman nih. Jadi kadang kan kita kalau lagi cuan, terbawa euforia market, ya akhirnya di saham terakhir kita all in atau max limit tokonya turun. Jadi cuan yang udah kita tabung sekali loss hilang semua ya. Nah, ini jadi juga hal yang sangat penting. Oke. Halo nih, mungkin saya mau bahas sedikit dengan kondisi market sekarang kali ya, Mas Engga ya. Jadi kan dalam seminggu dua minggu terakhir kan ya market kita technical rebound ya. Sempat balik lagi, sekarang udah di atas 7.000 gitu kan. Ini sekarang udah dekat dia punya trendline. Nah, kira-kira nih menurut Mas Engga roadmap sampai akhir tahun kira-kira IHSG kita trennya bullish gitu ya atau sideways aja di range yang sama atau bahkan bisa bearish menurut Mas Engga? Kalau aku sih yakin ya, karena secara siklus biasanya di Q4 itu menjelang tahun depannya, biasanya itu kan namanya apa, Windows dressing ya, Windows dressing kayak gitu, Betul. ya pastinya bullish biasanya. Dan biasanya itu startnya itu di bulan November, dan itu setiap tahun bullish gitu, kecuali mungkin ada hal-hal yang luar biasa lah kayak COVID baru bisa menggagalkan seperti itu. Dan aku yakin benar bakal bullish juga market. Oke, berarti ya sama sih ya kita kita semua mengharapkan apa namanya market kita ya still still on track ya. Oke, nah lalu kalau kita bahas yang agak lebih kecil sekarang kan memang market kita kan masih bisa dibilang nggak stabil ya. Jadi kalau ada isu sensitif sedikit tiba-tiba dibanting seperti itu. Nah kira-kira Mas Engga sendiri ada melakukan penyesuaian nggak sih terhadap entah itu gaya trading, entah itu mungkin money management-nya atau apapun gitu. Oke, tentu saya mengalami penyesuaian setelah saya mulai sadar itu di bulan-bulan April, Mei, market kayak mulai sepi seperti itu. Volume Jadi, mengecil ya. ya, jadi apa yang saya lakuin, saya kecilin RDN, kecilin modal gitu. Jadi, kenapa saya tujuan saya mengecilin modal, biar nggak overtrade, biar nggak pakai porsi overload gitu. Jadi kalaupun misalnya aku loss, aku masih bisa menerima aku loss seperti itu. Coba kalau aku misalnya pakai modal gede, anggaplah aku pakai modal 80 juta, 90 juta. Itu kan kalau misalnya di all in kan, itu kan terasa kali di market yang sepi kayak gini. Jadi pentingnya kita ngecilin RDN. Nah, nanti slow-slow aja, nanti market juga ramai. Aku selalu yakin market itu ibaratnya apa ya? Misal nih, tahun lalu market ramai bener. Tahun ini sepi, ini tahun depan berubah lagi, nggak selalu sama, tapi kita yang menyesuaikan keadaan market seperti itu. Oke, okay, berarti saya pun juga melakukan ini sih pengurangan porsi ya, karena kan menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan market ya. Oke, okay. Nah lalu mungkin nih ada pertanyaan nih Mas Engga ya dari teman-teman nih yang hadir. Pertama dari Mas Yuda 71, bahas trading system Mas Engga dong. Nah coba.
Oke, kalau trading system ya, kita mulai dari mana dulu? Kalau terkait analisa ya, analisaku bukan hanya sekedar bid offer. Kan ada kan beberapa trader yang hanya memakai bid offer. Nah, aku pribadi, kalau untuk memakai bid offer, pertanyaannya, tahu nggak saham itu posisi trendline-nya di mana? Kalau cuma main bid offer, tapi sahamnya downtrend, ya itu namanya kita ya suicide lah, bunuh diri kita di sana. Tapi kalau kita tahu trendline-nya, misal nih, aku beberapa hari ini, sorry, beberapa hari kemarin mantau ke ATM. Nah, itu saham IPO. Mungkin sebagian orang ya menganggap itu high risk banget. Tapi aku di sini ngelihat pertama nih, karakteristiknya. Contoh nih, ini kan ATM nih. Ini kan hari pertama, dia nggak ARB. Biasanya nih saham IPO itu, kalau nggak ARA, ARB kan, pilihannya dua. Nah, berikut-berikutnya, dia hijau-hijau. Meskipun ada candle besar ini yang dia ada area take profit seperti ini. Nah, di sini aku tarik supportnya seperti ini. Nih, supportnya di sini aja. Berarti dia meskipun dia merah, dia ketahan nih di candlestick ini. Gitu. Cuma bagi teman-teman bermain di sama IPO itu sangat high risk. Aku pribadi mainnya porsinya kecil, nggak berani aku misalnya apalagi hold lama ya karena IPO. Terus kayak apa ya beberapa hari terakhir kayak BMTR, AHAB. Kayak AHAB nih. AHAB ini sebenarnya aku uber bener di AHAB. Meskipun dia gorengan tapi nah, lihat-lihat nih. Ini kan kayak candlestick abstrak nih. Abstrak bener. Ini jarum-jarum semua. Berarti apa? Ya, berarti bandarnya kayak nggak niat untuk naikin, bahkan nggak ada volume di sini. Ini volumenya kecil semua nih, volumenya nih. Kecil semua. Tapi ketika ada satu hari di sini, dan di sini, ini besar nih volumenya. Kok bisa besar? Ya, berarti ada something yang berbeda di saham ini. Ibaratnya nih, kita berpikir nih, ini saham kemarin-kemarin sepi. Kok tiba-tiba rame? Ya udah kalau rame kayak gitu dipantau. Nah, dipantau terus yang bikin menarik, aku hari pertama ini enggak masuk karena enggak sempat mantau. Nah, di hari kedua aku mulai mantau nih karena ada volume meledak. Nah, di hari kedua ini dia closing-nya enggak ARB. Tapi dia ketahan di atas ARB. Nah, aku mainin candlestick. Misalnya candlestick kayak gini bentuknya. Ini candlestick penuh. Anggap aja nih gambarku rapi, ini candlestick penuh. Nah, tinggal mainin setengah. Pengalaman aku, kalau dia uptrend, dia bakal terjaga di setengahnya. Akan berbahaya apabila dia jebol di bawah ini. Itu kalau sama uptrend. Nah, bisa dicek saham-saham uptrend di masa lalu kayak BABP tahun lalu, terus saham-saham lain, ya MNC Group, dia bakal kelihatan. Nah, terus, sebentar saya lihat dulu. Sebentar. Sorry, ini aku paham lagi. Nah, terus mainin dah candlestick-nya. Ini candlestick-nya. Ini candlestick merah ini. Tarik mana resistennya. Aku senang pakai penggunaan resisten support candlestick. Nih, satu. Ini resist candle. Terus supportnya di mana? Supportnya di sini. Nah, aku action di sini. Aku action setelah ini. Sebelum breakout. Aku jadi action di 9291. Aku take profit di 98. Itu bagi day trader, day trade itu kenyang banget itu, 6 tick kan. Apalagi aku masang kemarin sekitar 3000 lot. 3000 lot ya dapat berapa 6 tick, dapat 1,8 juta itu udah kenyang banget. Ditambah besoknya lagi, aku tarik lagi resist. Nah, tarik lagi resist di sini. Jadi aku buy di sini, aku buy sebelum pas benar di breakout-nya di 107. Dan dia uptrend. Biasanya kalau volume meledak gini, dia tampilnya nggak sehari dua hari. Bisa tiga hari. Contoh aja, contoh lain, Ca. Ca ini ya kalau kita tarik Broxum, itu sebenarnya ada yang akum kan, besar akumnya. Bahkan di pas influencer lain. Nah, iya nih, dia ketahan di setengah. Kalau dia uptrend, dia bakal ketahan sideways setengah ini. Ketahan lagi di setengah ini. Dia nggak jebol nih. Kalau dia jebol ini, dia balik ke sini sideways-nya. Dia ketahan dan dia break out di sini. Dan terbukti, kalau ada suatu broker yang istilahnya big akum, tinggal tunggu aja dia bentuk volume, lalu rame seperti itu. Kayak friend. Friend juga kan banyak tuh volumenya. Maka dia tampil betul. Sehari. Hari ini break out juga ya, friend ya? Ya, break out juga. Caranya sama. Itu dia mau uptrend, biasanya dia ketahan nih. Ketahan di sini. Ini yang perlu teman-teman tahu trading itu hanya bukan soal bid offer aja. Lihat nih, dia ketahan nih di sini nih. Kalau teman-teman mengambil prinsip buy on sideways kecil, ini aku nyebutnya base ya, base kecil, sideways kecil. Nah, ambil daerah-daerah support ini.
tinggal tunggu dia breakout, tapi pasang stop loss. BMTR, BMTR aku jujur aku kemarin berani gambling ambil sore. Tapi aku berhasil keluar dan selamat pagi ini. Analisa aku apa? Kemarin aku buy di 4.40 sorenya, sekitar jam setengah tiga. Nah, sempat naik ke 4.56. Di situ, aku lihat di candlestick daily, jebol nggak 4.56? Gagal. Ditambah kombinasi dengan bid offernya. Ini yang gagal dijebolin. Meskipun jebol sedikit, dia balik turun. Nah, di situ aku cari aman aja, take profit di 4.50. Cuma bonus 2 tick dari kemarin. Analisa aku kalau dia kuat lagi, dia bakal jebol ini. Tapi apa terjadi? Dia nggak kuat. Ditambah kalau teman-teman tadi perhatiin BMTR, bid offernya seakan-akan tebal bener. Nah, kalau tebal kayak gitu, ya udah jangan dipaksa. Kita mengalah sama keadaan. Trading tuh jangan pakai hope, tapi pakai data. Seperti itu, kalau kepribadian. Jadi kalau misalnya bicara keadaan 2 minggu terakhir di market, bener, sepi. Tapi ada peluang dari saham-saham yang keren. Kayak misalnya nih, aku nge-spill suatu saham yang ini breakout volume. Tetapi, jangan teman-teman beli besok paginya. Belum tentu besok pagi naik. Bisa aja dia turun. Lihat nih, ini volumenya meledak nih, GDST nih. Aku bukan pom-pom ya. Aku belum. Cuma ini menjadikan watchlist beberapa hari ke depan. Lihat nih, ini volume sepi bener. Sepi, 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 tiba-tiba meledak. Aku nggak tahu, ini ada gap ya hari ini. Cuma hati-hati teman-teman. Yeah, keep up. Ya, ada gap. Gap ini biasanya bisa baik, bisa enggak. Takutnya kalau dia ibaratnya dibanting, bisa nutup gap. Tapi ya aku balik lagi, aku main candlestick-nya. Aku tanin di setengah. Semoga jadi ketahan di setengah ini. Anggaplah setengah candlestick. Setengah, terus dia ready lagi breakout ini. Terserah mau konsepnya gimana tradingnya, entah buy on support atau buy on sebelum breakout, terserah konsepnya gimana. Cuma hati-hati, karena ada gap up di sini. Nah, tapi ini aku pantau nih. Contoh aja BMTR, terakhir contoh BMTR. Kalau teman-teman trading cuma taunya naik aja, teman-teman nggak tahu skenario-nya. Lihat nih, ini volumenya kecil benar, tapi meledak di sini. Bagi day trader, volume itu ya kayak apa ya, kayak tools yang worth it banget. Volume nggak bisa dimanipulasi, benar. Nggak bisa dimanipulasi. Kalau Bitcoin masih bisa dimanipulasi. Dan ini contoh saham MNC. Dia kalau sideways, dia bakal lama benar nih. Bakal lama benar. Tapi setelah terbang, meledak. Ingat aja 2021 MCIR. Dia meledak kencang dia. Ini sideways. Sekalinya meledak, sehari nggak tampilnya. 2 hari, 3 hari. Dan di BMTR, ada konten aku di SPI. Aku bisa cuan 1 menit. Dibilang scalper, day trade, tapi dapat 6% aku. Hanya 1 menit, seperti itu. Oke. Oke, berarti ini banyak banget nih ya teman-teman yang bisa diambil insight-insightnya nih, mantap banget Mas Engga. Mungkin saya rangkum juga tadi ya beberapa poin ya buat teman-teman yang ketinggalan nih. Jadi pertama ini saya setuju banget ya, teknikal apapun itu gaya tradingnya, volume itu wajib ya. Jadi minimal Anda nggak pakai indikator, minimal ada volume, Anda harus pakai volume. Ya karena seperti yang kayak tadi Mas Engga bilang ya, bit over bisa dimanipulasi, tapi kalau volume ya real apa adanya gitu, angka yang tertera gitu ya. Nah, kecuali emiten-emiten yang brokernya repo ya, mungkin agak out of topic ya, tapi kalau teman-teman yang udah ngerti apa itu repo, ya itu pengecualian ya. Tapi di luar itu ya volume ya apa yang mencerminkan terjadi apakah saham itu lagi rame ditransaksikan atau enggak. Ya jadi itu poin penting banget nih yang teman-teman harus perhatikan. Gitu ya. Lalu sama kayak tadi kan dikasih juga nih insight-nya teman-teman yang terkait candle. Ya jadi setengah candle ya batasan dari Mas Engga ya. Iya. Jadi dari ketika emiten breakout, asal dia nggak koreksi dari setengah candle sebelumnya, itu masih oke gitu ya. Oke, jadi banyak sekali dan ini di save ya. Nanti teman-teman nggak usah khawatir, nanti teman-teman bisa tonton ulang sih gitu ya Mas Engga. Dan juga bisa kepoin ke Instagramnya Mas Engga ataupun kalau enggak langsung ke STI ya, Swing ya, Trading Indo itu ya, untuk ketemu Mas Engga dan tim. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas Engga. Ini banyak banget yang nanya. Bisa di-spill gak sih cara screeningnya nih Mas Engga, yang mungkin dari cara yang paling mudah dulu kali ya, yang biasa Mas Engga lakuin. Kalau screening ya, pertama ya, aku trading itu di kantor, aku pakai HP trading. Nggak pakai laptop aku trading. Jadi oke, pakai handphone. Pakai handphone. Terus, apa yang aku lakuin kalau market pagi-pagi, aku cek top gainer. Top gainer, aku pilih saham-saham yang biasa, bukan waran dan lain.
terus aku cek nih volume chart apalagi, terus ya aku udah tahu nih filter saham mana saham yang istilahnya bandarnya kasar ya, bandar mologi aku bermain gitu. Mana saham yang biasa fake bid, mana yang saham-saham yang sering dibanting, istilahnya kayak dibanting kayak misalnya menjelang closing tuh ke ARB ya, itu biasa itu aku ya, soal itu sih aku nggak berani saham seperti itu, nggak berani, mending aku main aman aja daripada aku maksain diri aku gitu. Betul. Oke, berarti ini juga hal yang penting ya, teman-teman. Jadi, kita juga harus kenal nih, apalagi kalau kita tradingnya gorengan ya, Mas Engga ya, kita harus tahu behavior-behavior dari bandarnya. Itu kayak contoh, kalau Anda udah kenal bandar apa, WINR, misalnya saya spill satu saham. Ya, kita udah tahu nih, tiba-tiba digoreng, kedip sedikit, detik kedua, atau udah ARB. Jadi, penting banget kita harus kenal ya, kenal dengan ciri-ciri dari tiap emiten, karena ya tiap saham pola pergerakannya beda-beda, dan kalau kita bisa tahu polanya, saya yakin kita bisa cari cuan ya di saham itu ya Mas Engga ya, kalau kita udah kenal gerak-geriknya ya. Oke, lalu berikutnya tadi kan berarti tadi kalau untuk screening lihat top gainer gitu ya, lihat yang lagi current ya lah ya, yang lagi dibahas dari sisi volume dan sebagainya. Nah, lalu satu lagi nih, ini pertanyaan yang juga banyak ditanyain, ya. Selain psikologi, selain screening, tentu kan satu komponen penting kan yaitu money management, ya. Nah, kira-kira nih ada tips gak sih dari Mas Engga, atau kira-kira money management versi Mas Engga itu gimana sih? Oke, aku mau praktekin di mana aku trading, ya. Aku trading itu pakai menit, dan aku entry-nya itu bertahap. Bentar, aku cari dulu. Kalau kemarin aku di tahap, itu nanti sebenarnya aku udah kontennya. Kontennya di STI, cuma belum di post ya. Oke. Nanti teman-teman bisa kepoin aja ya Instagram STI ya. Teman-teman ya, untuk tahu infonya lebih lanjut. Oke. Nah. Ini ya, ntar aku balik dulu kameraku. Oke. Ini di tanggal 25 yang dia sempat sentuh high terakhir di 133. Kalau teman-teman beli selama jam 10:30 sampai jam 2, ingat kataku tadi, setelah jam 2 biasanya saham tersebut bakal ngebentuk, sorry, bakal digoreng biasanya kan sampai closing seperti itu. Nah, di sini aku belinya bertahap mulai dari 118, 119. Di 118, 119 nih aku masuk sekitar 50-60% dana. Aku cut loss di mana? 116 jebol, aku cut loss. Cuma berapa tick itu? 2 tick, 3 tick. It's okay, no problem bagi aku. Karena aku paginya udah cuan 2 kali di AHAP. Tapi aku mau nge-spill, ketika daerah sideways kayak gini, apalagi sahamnya uptrend, itu menarik. Menarik banget. Nah, jadi ketika dia terbang kayak gini, aku langsung nambah muatan di 125. Sempat dikocek sampai 120. Cuma aku, karena average aku di masih 120, 119, aku naik lagi nih ke 131. Nah, di sini aku mulai take profit. 129, 131. Aku take profit. Bayangin, aku seorang day trader, tapi bisa dapat hampir 10% itu. Seperti itu. Jadi, kalau aku pakai daily, pakai. Menit, pakai. Tapi aku lebih senang 1 menit. Seperti itu. Jadi, analisa aku nggak hanya mentok bid offer, tapi ya charting, candlestick, volume, trendline itu kupakai semua seperti itu. Oke, berarti kombinasi ya Mas Engga ya, pokoknya kombinasi. Dan saya nggak tahu nih menurut Mas Engga gimana, tapi kalau versi saya tiap orang kombinasinya beda-beda. Misalnya nih Mas Engga pakai ABC, saya pakai DEF, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting kita bisa nemuin kombinasi yang pas. Ya menurut saya kita lakuin aja gitu. Karena kadang kita terlalu, oh lihat A nih kayaknya berhasil banget, kita tiru dia 100%, tapi kadang hasilnya nggak sesuai ya, masa enggak ya kebanyakan ya. Jadi sebenarnya ya kita harus cari kombinasi kita sendiri gitu, yang mana yang cocok yang kita pakai. Oke, sama tadi saya juga ada notice nih, ini juga saya rasa jadi poin penting buat teman-teman. Setuju banget, mau itu day trading atau minimal scalping pun kayaknya lihat tren itu hal yang penting. Jadi seperti Mas Engga bilang, kalau kita lagi trading padahal emitennya strong downtrend, ya sama aja suicide ya, sama aja bunuh diri gitu. Jadi dengan kita trading di emiten yang setidaknya uptrend, tentu kan probability untuk
profitnya lebih besar ya, masa enggak ya? Secara kemungkinan ya, karena kan emitennya masih dalam tren yang uptrend. Lalu tadi kalau mau bicara money management, saya mungkin mau nambahin sedikit sih versi saya, masa enggak boleh ya? Jadi kalau kayak tadi kan masa enggak, itu bagus banget tuh, saya juga setuju, teman-teman juga bisa ambil insight-nya kalau beli misalnya udah ditentuin nih rentang belinya. Kayak tadi kan masa enggak misalnya beli di 218, habis itu misalnya 216 dipecah gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman kenal istilahnya ya, istilah lainnya itu piramid. Itu saya juga udah sering sebut istilah piramid. Jadi saya pribadi juga kalau beli saham-saham rata-rata belinya saya pecah piramid. Misalnya beli di 300 10 lot. Ya, lalu turun ke 294 saya udah antri itu. Misalnya 15 lot. Jadi ketika emitennya turun, setidaknya rata-rata kita nggak pucuk-pucuk banget gitu. Jadi ya mungkin itu teknik yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Oke. Lalu berikutnya coba kita tanya. Infonya Mas Engga sering trading pakai HP. Oh, ini tadi udah sempat disinggung ya. Bisa di-share nggak gimana analisanya? Mungkin maksudnya analisa di handphone kali ya? Atau gimana nih Mas Engga? Kalau misalnya pakai handphone, yang jelas sih kita harus pahami fitur sekuritas kita. Jadi tahu misalnya posisi charting di mana, posisi volume di mana. Jadi mesti paham benar. Dan tangan jari kita itu pas mencetnya harus ya subset-subset gitu. Jangan istilahnya itu kaku lah. Apalagi misalnya, sorry kalau misalnya pakai handphone yang istilahnya tuh nggak smooth gitu. Jadi kan misalnya koneksi jelek langsung lemot, bahkan first close. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi fitur HP sekuritas juga mendukung banget seperti itu. Oke. Jadi ya satu hal lagi, nggak boleh panikan ya Mas Engga ya. Nggak boleh panikan ya untuk input ya. Yang ada nanti kita mau buy jadinya malah sell atau sebaliknya. Oke. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Kamal. Untuk buy before breakout, apa yang harus diperhatikan? Oke, kalau misalnya buy before breakout itu sebenarnya sistem BOB itu, sorry, BBB itu, yaitu memancing animo retail. Memancing animo retail. Jadi, misalnya nih, retail beli pas breakout. Kita beli sebelum breakout. Kita udah mencuri start. Ya, taunya dari mana? Bisa charting. Kayak uptrend, kayak up tadi yang aku jelasin. Beli sebelum resist candlestick sehari sebelumnya. Manfaatin aja itu. Nanti istilahnya kalau misalnya bicara trik, nggak ada, itu benar-benar insting, intuisi. Nanti lama-kelamaan paham sendiri. Nah, misalnya gagal break gimana? Ya, kita bisa amankan take profit sebelum break. Bisa gagal break, seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang beli pas breakout, kalau dia gagal break gimana? Ya, mengobok cut loss. Satu keuntungannya itu. Cuma minusnya di mana? Ya, kita mesti kuat nih di pembacaan di resistance, seperti itu. Oke, dan tentunya ya harus komitmen ya. Let's say plan kita gagal ya harus berani cut loss ya, Mas Engga ya. Ya, berani. Ya, karena apalagi kalau kita beli di resisten kan ibaratnya kita kan belinya di pucuk ya. Jadi kalau sekali dia reject resist dan kita nggak mau cut loss, bisa lumayan dalam ya, Mas Engga ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin sekaligus closing aja kali ya, Mas Engga ya. Kira-kira nih Mas Engga, oke, ini ada yang bilang ujung-ujungnya psikologi trading, iya berarti Mas. Ya, sebenarnya kalau teman-teman bicara psikologis, teman-teman nggak bakal jago kalau nggak alamin pas sepahit di bursa. Aku cuma setuju. Bertanya ke teman-teman, siapa sih hidden master di bursa trading yang nggak pernah mengalami fase pahit? Let's say Mas Bekti, Ko Daniel Lim, itu kan pahit semua pengalamannya. Jadi teman-teman, kalau mindset teman-teman udah salah nih, misalnya maunya 1 tahun, 2 tahun sukses, ya itu teman-teman mimpi di siang bolong, tidur tuh, bangun siang, mimpi langsung 10M yang nggak bisa, kayak gitu teman-teman. Ada proses pahit benar di awal-awal, seperti itu. Ya sama, mau nginfo sedikit nih teman-teman, nanti kan STI, nanti bakal ada grup gratis, nanti tunggu aja. Bahkan dalam waktu 2 minggu ini, ada mau ngadain trabar lah di daerah Bekasi, Jaktim ya. Cuma untuk slot udah penuh. Karena sehari dibuka langsung rame gitu. Nanti tunggu aja info yang berikut gratis ya. Setelah event itu lah. Oke, ya teman-teman bisa kepoin di IG STI ya, teman-teman ya, Swing Trading Indo.
Oke. Nah, ini mungkin satu lagi nih. Kalau Mas Enga katanya biasanya CL di berapa persen tuh biasanya? Karena kan mungkin kadang tiap orang batasan stoppers kan beda-beda ya. Aku kalau di CL ya variatif, cuma biasanya nggak lebih dari 2%. Jadi biasanya nih, kadang CL tuh di BOP. Misalnya aku prinsipku mau scalping nih, mau scalping main cepet. Main cepet, tapi istilahnya tuh aku ngambil area yang risky banget, yang di pucuk. Nah, pas area udah risky banget itu, aku berani nih. Misalnya, udah nggak kuat nih, udah aku berani BOP. Tapi kalau misalnya aku ketemu kondisi sideways kayak di AHAP tadi, aku berani misalnya taruh risk kayak 2%, 3%. Karena kalau 3 tick itu kalau nggak salah udah 2% lebih, 2%, 3%. Aku berani kayak gitu. Cuma ya, sesuaikan lagi di hari itu udah cuan belum paginya. Kalau misalnya paginya udah cuan uber, jangan lagi pakai lot yang istilahnya nanti pas udah loss menghabiskan cuan satu hari itu. Itu paling. Jadi aku variatif CL-nya. Sesuaikan dengan Oke, berarti variatif, fleksibel lah ya intinya ya. Jadi di pasar saham nggak bisa teoritis, nggak bisa kaku. Jadi teman-teman memang harus menyesuaikan kondisi karena ya tiap kondisi, tiap hari, tiap detik beda-beda gitu ya, Mas Engga ya. Oke, nah mungkin mungkin last question nih. Nih last question terus banyak banget yang nanya. Oh, kira-kira nih, Mas Engga, tadi kan udah ada di spill contoh kayak GDST. Tadi saya juga sempat mantau karena kan volumenya bisa dikatakan volume tertinggi sejak berapa bulan itu ya, GDST ya. Nah, kira-kira Mas Engga ada lagi mantau emiten apa gak nih dalam sepekan terakhir? Dan mungkin catatan juga, teman-teman, ini disclaimer on ya. Jadi jangan nanti tiba-tiba, wah, Mas Engga bilang GDST, kok besok ARB misalnya? Teman-teman harus analisa ulang gitu ya. Teman-teman. Ada gak nih Mas Engga? So far sih paling ya kayak Panin Group masih lah, masih kuperhatiin kan, karena Panin. ya Oke. perhatiin GDST ya paling ya belum banyak ya paling ya kalau misalnya manfaatin nih sama-sama IPO di pagi, cuma IPO tuh high risk banget. Jadi kalau teman-teman berpikir aku cuan di IPO terus, nggak juga, kadang loss gitu. Kayak di RCC kemarin aku salah analisa, aku loss kayak gitu. Ya pantau lah istilahnya tuh kalau misalnya pagi itu kebuka main cepet berapa tick jual gitu. Jangan sampai IPO di inepin, itu namanya kita belum tahu siapa makernya, apa ada story chartnya, apa story bantingannya, nggak tahu kita kan gitu. Paling ya so far itu aja analisa. Oke. Jadi ini juga setuju banget ya kalau IPO apalagi hari pertama chartnya belum ada ya unsur spekulannya tinggi banget teman-teman ya. Jadi kalau nggak siap disiplin ketat di hari yang sama, mending ya jangan main IPO dulu. Mungkin Anda belum siap gitu. Ya, jadi ini pelajaran penting banget buat teman-teman. Nah, mungkin closing statement nih dari Mas Engga, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin motivasi atau apapun untuk teman-teman? Oke, paling ke closing statement ya, paling aku berpesan ke teman-teman, dalam dunia trading tuh nggak ada instan. Kita itu berproses. Jadi, ubah dulu mindset teman-teman. Mindsetnya gimana? Ya jangan dalam tempo setahun, 2 tahun yang sukses itu mustahil. Aku aja berdarah-darah benar di tahun 2020. Itu pun di tahun kedua aku di market. Aku start 2018, 2020 berdarah pengen nyerah. Kalau aku udah nyerah, aku nggak bakal live sekarang. Jadi teman-teman, ya tetap berproses, jangan takut untuk rugi. Rugi itu semuanya pembelajaran. Nanti kalau teman-teman udah paham karakter di market, percaya, apalagi market rame, teman-teman bakal nyari cuan tuh enak. Itu aja paling. Oke, berarti intinya tetap semangat, jangan pernah putus asa, karena sayang juga ya, udah misalnya setahun, 2 tahun, tiba-tiba waktu tenaga yang kita curahkan ya, kita putus di tengah jalan, itu kan sayang banget. Gitu ya, jadi tetap semangat dan ya belajar ya, banyak banget nih teman-teman juga bisa belajar dari swing trading Indo, ataupun teman-teman juga bisa belajar dari kita, dari Sound Trader Academy, ya sebenarnya belajar bisa di mana aja ya Mas Engga ya. Nanti ya, teman-teman ketemu ketemu mentor yang cocok ya, teman-teman bisa belajar gitu. Oke, jadi saya rasa cukup nih, juga udah mau batas live Instagram yang 1 jam. Jadi sebenarnya thank you banget Mas ya. Engga dan dari tim Swing Trading Indo, titip salam ya buat foundernya ya, Mas ini. Oke, dan thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir ya, mungkin kita akan mungkin soon kita bisa collab lagi ya Mas Engga ya, di lain kesempatan ya. Oke, jadi thank you semua. Thank you, selamat malam.